Gardenia Guruho adalah pengarah filem yang menghasilkan filem Guru Bangsa Coklat Aminoto, Marlina the Murder, Soy Gija dan juga maybe Nyai. Ini adalah antara filem-filem yang saya tonton dan sangat suka apa idea yang beliau cuba sampaikan dalam beberapa karya filem-filemnya. Kalau kita tengok Gardenia Guruho, sangat susah untuk nak letak dia dimensi yang mana. Kalau kita bercakap tentang Hanung Barmantuyo, kita akan mudah kata Hanung adalah seorang Muslim, liberal dan percaya kepada toleransi agama. Cita-citanya adalah untuk melihat sebuah masyarakat yang harmoni dan mungkin juga pluralism beberapa aspek. Tapi Gardenia Guruho yang menariknya adalah beliau boleh masuk ke dalam sfera-sfera dimensi yang lain. Contoh, kalau kita ambil filem Soy Gija. Soy Gija, beliau mengangkat seorang paderi, pastor yang menjadi orang penting ketika kemerdekaan Indonesia. Seorang pastor yang menjadi orang tengah bernegosiasi dengan Vatikan macam mana untuk meredakan keadaan kemarahan antara agama ketika itu di Indonesia. Dan beliau adalah seorang pastor, paderi yang sangat mulia hatinya dan sangat baik. Itu yang cuba Gardenia Guruho angkat. Kalau kita tengok pada aspek di Malaysia, tidak mungkin ya, tidak mungkin filem tersebut ataupun filem sebegitu boleh muncul dalam korpus negara kita. Kalau kita nak tengok pada dimensi pemikiran Gardenia Guruho dalam filem lain, contohnya adalah filem Marlina the Murder. Marlina the Murder, siapa yang tengok filem ni confirm kalau yang tak suka dengan filem yang sangat slow, sangat mendatar, korang akan tertidur dekat pawagam. Filem Marlina adalah filem yang sangat berbeza dari sisi lain yang Gardenia Guruho cuba bawakan, iaitu filem yang sangat sikit dialognya tetapi sangat kaya dengan gerak-geri dan eye contact dan juga music sound yang sangat slow dan sangat senang. Kita tak perlu banyak dialog tapi kita tahu macam apa kemarahan beliau ketika itu hanya dengan eye contact, bahasa badan, dan ini yang cuba digarap oleh Gardenia Guruho dalam Marlina. Apa yang cuba saya nak kata adalah Gardenia Guruho ni dia boleh letak dimensi mana pun dia boleh arahkan filem tersebut. Dia tidak berpaksi kepada ideologi tapi diberpaksi kepada penceritaan, gaya penelitian dan juga eye contact dalam filem. Dan juga yang paling terbaru adalah Kucumbu Tubuh Indahku. Filem penari seorang lelaki, kalau orang letak ia adalah filem tentang filem LGBT. Pun Gardenia Guruho boleh masuk ke dalam sfera tersebut. Gila tak gila ideanya. Dan yang paling gemilangnya adalah filem Guru Bangsa Jokro Aminoto. Filem tersebut saya rasa kalau compare dengan Bumi Manusia, Promedia Anantatur yang digarap oleh Hanung Barmantuyo, Gardenia Guruho lebih sangat baik menggarap filem biopik. Compare juga dengan Soekarno yang diangkat oleh Hanung Barmantuyo. Apa yang membezakan kedua-dua pengarah filem ini adalah Hanung dalam banyak filemnya dia cuba untuk sampaikan ideologi dan apa idea yang dia rasa orang perlu terima idea dia. But Gardenia Guruho, interesting is dia sangat berpegang kepada karya teks dan beliau sangat tidak mahu menonjolkan idea dia sangat 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 luas. Dia cuba untuk sampaikan secara halus, tidak secara keras seperti Hanung Barmantuyo. Contoh filem Hanung tentang agama Kristian, saya rasa filem Tanda Tanya. Kalau kita compare Tanda Tanya dengan filem Soy Gija, kita letak dimensi filem agama lah kan, agama Kristian. Gardenia Guruho lebih baik dan lebih halus cara dia sampaikan ideanya. Sangat halus dan membuatkan orang tidak marah. Guru Bangsa Coklat Aminoto, watak utamanya adalah lelaki. Soy Gija lelaki. Kucumbu Indah Tubuhku lelaki. Dan Nyai, satu filem lain yang adalah tentang keperempuanan. Agak menarik kalau pengkaji di luar sana nak bincangkan tentang Gardenia Guruho adalah tentang bagaimana beliau mengangkat imej seorang lelaki dalam masa sama beliau tidak menolak bahawasanya wanita adalah gagasan idea yang sangat penting dalam kehidupan lelaki dan wanita. Dan terakhir sekali, Kucumbu Tubuh Indahku. Dia bukan filem LGBT lah. I mean, bila filem tu ke barat, orang barat mentafsirkan filem tu adalah filem LGBT. Kalau filem itu diterjemahkan ke Malaysia, Kucumbu Indah Tubuhku adalah tentang seorang lelaki yang bermain menora dekat Kelantan. Kalau anda tahu kenapa menora diharamkan di Kelantan adalah disebabkan oleh itu salah satu aspek yang Tok Guru Nik Aziz meletakkan hukum dekat situ. Lelaki tak boleh untuk berpakaian seperti wanita. Itu adalah culture yang Gardenia Guruho cuba nak angkat dalam filem yang agak terbaru adalah begitu. Seorang lelaki yang bermain tarian budaya, menari dan akhirnya beliau menjadi seorang gay kerana aspek psikologi. Beliau mengangkat aspek gay dalam filem tersebut melalui dimensi budaya, culture dan bagaimana psikologi yang membentuk pemikiran seorang lelaki dalam filem tersebut.